Dan untuk jam ini kita terus bersama wakil Astro Awani Johor Muhammad Aiman Hakim. Aiman, difahamkan Aiman berada di Kulai ketika ini untuk meninjau di PPS khususnya keadaan mangsa-mangsa banjir di sana. Mungkin Aiman pada awal ini boleh ceritakan bagaimana keadaan cuaca di sana. Akila pada awal pagi tadi menceritakan keadaan mendung, cuaca mendung. Jadi bagaimana setakat ini jam 10 pagi ini? Baik, terima kasih Syed Zahni. Jadi memang kalau saya boleh ceritakan mengenai keadaan cuaca ketika ini, saya sebenarnya berada di dalam kenderaan sebenarnya Syed Zahni, kalau nak saya katakan, sebab saya sedang menuju ke destinasi saya seterusnya, iaitu di PPS Taman Puteri, yang kita tahu bahawa sekolah ini merupakan antara sekolah yang ditempatkan oleh masa-masa banjir yang tidak dapat pelajar-pelajar ini melaksanakan SPM. Jadi saya ingin meninjau keadaan semasa dan mungkin ada di kalangan pelajar di sana yang saya boleh untuk kita tinjau dan apa perkembangan pelajar di sana. Dan kalau boleh saya katakan mengenai cuaca ketika ini, di hujan sama macam di daerah-daerah lain yang saya dapati, hujannya dah berhenti tetapi masih mendung. Dan di dalam kenderaan ini saya dapati banyak kenderaan di atas jalan raya ini yang pastinya ada di antara kenderaan ini yang terlibat dengan banjir dan sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan bantuan. Dan apa yang saya boleh katakan, Cik Zwani, banyak kenderaan dekat atas jalan raya ini diselaputi lumpur. Seolah-olah mereka ini baru keluar dari kawasan kejadian bencana, Cik Zwani. Dan saya akan susuli liputan seterusnya daripada PPS nanti, dan saya akan bergerak ke arah Keluang kerana saya mendapati jumlah mangsa di sana pun meningkat, banyak kediaman pun semakin dinaiki air, dan kita menanti apa lagi tindakan-tindakan susulan oleh pihak berkuasa untuk membantu dan menyantuni mangsa ini kerana kita tahu contohnya di Keluang dan di Yongping misalnya KS ini dah penuh dan difahamkan mereka ini sedang menunggu untuk dipindahkan. Dan kita akan menyusuli laporan itu di Astro Awani sebentar saja nanti, Syed Zwani. Ya, Aiman nyatakan mungkin keadaan PPS ketika ini sesak dengan apabila peningkatan yang ketara berlaku, mangsa-mangsa ini terpaksa dipindahkan. Mungkin Aiman ataupun wakil-wakil yang lain ada mendapatkan kenyataan balas daripada pihak berkuasa untuk memastikan penempatan mereka ini dan juga keperluan-keperluan yang mangsa-mangsa banjir perlukan ini akan diberikan? Baik, seperti semalam saya ada membuat liputan di Kota Tinggi, misalnya seperti NADMA akan memperuntukkan RM10 juta untuk membantu mangsa. Ini membabitkan pemberian selimut, bantal dan tilam kepada kelengkapan di PPS, dan ini sedikit sebanyak sebagai respon terhadap apa yang pernah tular di media sosial membabitkan PPS Caah yang mana di antaranya dah terlampau penuh, dah terlampau tidak mampu lagi untuk memuatkan mangsa-mangsa banjir yang melebihi daripada jumlah 1,000 di satu-satu kawasan. Dan ini menuntut perhatian ramai supaya bantuan terus disalurkan kepada mereka-mereka yang ini. Namun apa yang saya boleh katakan, Cik Zwani, bantuan makanan dan kelengkapan asas ini saya dapati giat dihulurkan terutamanya daripada NGO-NGO dan sukarelawan yang turun membantu, walaupun bantuan itu hanya melibatkan makanan dan minuman, tapi saya yakin ianya memadai untuk membantu mangsa ini dan supaya mereka menetap dengan selesa di PPS ini. Dan kita tahu kelengkapan ini masih menjadi keperluan mendesak di PPS dan masih mengharapkan agar ada individu, pihak ataupun agensi yang dapat menyumbangkan peralatan ini kepada mereka yang terjejas supaya sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Terima. Okey, baik. Terima kasih atas laporan itu, Muhammad Aiman Hakim, Wakil Astro Awani Johor. Pastinya kita berharapkan agar keadaan banjir di Johor khususnya pulih segera dan orang ramai dapat pulang ke kediaman masing-masing. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.